Halo Tofren, balik lagi nih di channel YouTube Bengkel Tomo Probolinggo. Channel ini akan memberikan informasi dan edukasi seputar dunia otomotif. So, tonton videonya sampai selesai ya. Udah sampai kropos kayak gini, tebel sih tapi kropos, makanya jangan pakai kampas yang tidak dianjurkan oleh pabrikan, pakailah yang ori, karena yang ori daya tahannya pasti jelas sudah terukur. Ini permukaannya sudah tidak rata sama sekali ya. Ini nih yang sering menyebabkan bunyi-bunyi pastinya nih. Terus pengereman, jadi sistem pengereman jadi tidak bekerja secara maksimal. Propos pengaratan ya, kurangnya lumasi dan kurangnya perawatan yang jelas. Sudah seperti ini. Nah ini ada tidak rata, jadi bergelombang ini. Efek dari kampas rem yang tadi. Nah timbul di sini tidak rata ya. Nah, makanya sistem pengereman itu penting untuk keselamatan, jadi perlu sekali diperhatikan. Mengapa cakram yang begitu keras bisa mengalami kerusakan? Masalah yang paling sering terjadi adalah terselipnya kotoran seperti kerikil di antara cakram dan kampas rem. Kerikil tersebut akan terhimpit saat pengereman terjadi dan meninggalkan luka pada cakram. Selain itu, kasus yang sering terjadi adalah pemilik mobil lupa untuk mengganti kampas rem pada waktunya, sehingga saat kampas sudah habis, besi penumpang kampas akan bersentuhan langsung dengan cakram. Lantas, bagaimana mencegahnya? Cara yang paling efektif adalah membersihkan cakram dan kampas secara berkala. Hal ini bisa dilakukan oleh mekanik saat sedang melakukan penggantian oli atau saat servis berkala. Dan jika cakram terlanjur baret, solusinya adalah mengganti cakram atau menghaluskan kembali dengan cara dibubut. Kondisi bootnya nih sudah sobek, yang menyebabkan nanti kotoran debu-debu masuk. Nah nanti ini nih nggak bisa bergeraknya nggak maksimal. Ini kan ada ngeper ini bootnya. Set. Jangan lupa subscribe, like bila suka, dan share bila bermanfaat. Follow juga akun sosial media kami, Instagram, Facebook, dan juga download aplikasi Gotomo. Dan mudah untuk menghubungi kami untuk layanan booking service, derek, ataupun konsultasi.